Halo, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya jangan lupa pencet tombol merah subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dari channel ini. Oke teman-teman, di sini aku akan membuat olahan tahu dan juga jagung dibikin jadi makanan ataupun cemilan yang enak lezat banget. Nah langsung saja, di sini udah aku siapin satu kotak tahu dan juga jagung. Aku pakai jagung manis ya. Nah ini untuk tahunya kita haluskan dulu. Setelah dihaluskan, ini kita sisihkan dulu. Nah selanjutnya untuk jagungnya, ini kita kupas dulu kulitnya. Kemudian jangan lupa untuk dicuci bersih. Nah setelah dicuci bersih, ini aku pakai separuh aja, selera boleh pakai satu buah, jadi secukupnya aja. Kemudian kita sisir. Selanjutnya tambahkan satu butir telur. Lanjut untuk bumbunya, di sini udah aku siapin bawang putih dan juga bawang merah. Ini untuk bawang putih dan juga bawang merah kita goreng dulu. Nah ini udah kecoklatan ya, udah matang, langsung kita angkat dan tiriskan. Nah kemudian ini kita ulek dulu. Nah kalau udah ini kita ambil menggunakan spatula, lalu kita campur ya dengan tahu dan juga jagungnya. Selanjutnya kita tambahkan daun bawang secukupnya, ini kita iris kecil-kecil. Oke, setelah diiris-iris, kita campur jadi satu dengan tahu dan juga jagungnya. Kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung terigu. Lanjut tambahkan 1 sendok teh garam. Setengah sendok teh penyedap rasa, di sini aku pakai Raiko. Dan setengah sendok teh merica bubuk ya, atau bisa dikira-kira. Kita aduk sampai tercampur rata. Nah karena menurut aku masih kurang telur, jadi aku tambahin lagi 1 butir telur. Jadi totalnya 2 butir telur ya. Nah jadinya kurang lebih seperti ini, kalau udah langsung kita goreng. Jangan lupa ini harus benar-benar panas ya minyaknya.
Nah, ini udah kecoklatan, udah matang, langsung kita angkat dan tiriskan. Lakukan hal yang sama seperti ini sampai selesai ya. Oke teman-teman, ini udah jadi, siap disajikan. Nah, ini untuk sisanya bisa kita taruh di kulkas ya. Bisa tahan 2-3 harian kalau ditaruh di kulkas. Jadi nanti kalau misal pengen tinggal digoreng-goreng aja. Ini cocok sekali buat cemilan ataupun buat lauk juga enak ya. Ini rasanya enak, gurih dari tahu dan juga telurnya, apalagi ditambahin jagung itu malah ada kayak kres-kresnya gitu, enak banget. Kalau buat cemilan ini pakai cabe enak banget, dibuat lauk juga enak. Teman-teman jangan lupa cobain di rumah.